Wih, kok nggak mati-mati? Oke, kenok satu, kenok satu. Wah, ada temannya, ada temannya. Bikin base, bikin base. Base-nya mana? Base-nya mana? Ini nih, yang ini nih. Base, 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 base. Bikin base, bikin base. Wah, wah, waduh, dia lebih jago, bang. Dia lebih jago dari gua. What's up, mamang? Balik lagi sama Bang Lu, Abang Alex. Oke, hari ini kita bakal main Fortnite. Fortnite ini game-nya gratis ya, bisa dimainin di PC, di Mac, di PS4, di Xbox, bisa di Android, bisa di iOS, jadi sama di Switch. Jadi bisa di semua platform. Kalau kalian nggak punya gadget yang ini, kalian bisa pakai gadget yang itu. Kalau kalian nggak punya gadget yang itu, kalian bisa pakai gadget yang ini gitu. Gameplay Fortnite ini adalah Battle Royale ya, jadi ada 100 orang dalam satu pulau. Mapnya tuh 4x4, terus nanti lu bakal naik battle bus awalnya, terus turun, lu bisa ngeloot material dari pohon, dari segala macem. Lalu bisa ngeloot senjata. Lingkungan di Fortnite ini bisa dirubah ya. Jadi lu kalau lu mau bisa modif dengan segala jenis bangunan di Fortnite ini bisa ya. Lu bisa build sesuka hati lu, sesuka imajinasi lu tanpa ada batasan. Dan tentunya di gameplay ini bisa solo, bisa duo, bisa squad. Jadi kalau lu udah punya squad, udah punya 4 orang, langsung aja ajakin temen lu main. Sekarang Fortnite ini udah season 6 ya. Jadi kalian bisa lihat konten-konten terbaru Fortnite. Yang paling terbaru ini ada Halloween. Jadi kalian coba aja langsung main. Dan juga ada lebih 100 di kosmetik. Kosmetik tuh kayak apa namanya? Baju ya, baju kostum gitu ada di Fortnite lebih dari 100 biji di season 6 ini. Jadi kalian kalau nggak suka sama kostum itu bisa beli kostum yang ini. Slow aja di Fortnite mah barangnya bagus-bagus, oke? Okay? Yaudah gue langsung main aja di Fortnite. By the way gue pakai ini ya, pakai iPad. Jadi kita main Fortnite mobile. Gue juga udah install di main di Samsung Note 9 ya. Ini nggak ada masalah juga. Yaudah kita langsung aja ya, let's go. Lagunya enak. Mana kita nih? Lagunya enak banget dah. Mana ya? Retail POV ya. Oke, oke. Kita langsung go. Menuju ke sana. Ini by the way gue udah customisasi tombol ya, karena gue kemarin main pakai tombol original. Enggak banget dah. Bener-bener enggak banget kok. Ini gue udah customisasi tombol, jadi menurut gue paling enak buat main 4 jari ya beginilah. Gitu. Kita langsung ke, aduh ini nama kotanya apa, retail ya, retail tuh, retail dah. Ada orang tuh bang, ah gak ada, gue minggir aja. Ini gue ke ini nih, ke kontainer-kontainer sini nih, au namanya apa. Di map agak ada namanya boy. Gue gak tahu nih di mana ya. Turun sini bos. Oke. Kita dapat bandage. Oh, ada orang di situ, Mang. Ada orang. Kita harus cari senjata ya. By the way, di kalau di Fortnite ini senjata pasti di dalam ya, dalam rumah sama di atap biasanya. Ada sih di luar. Oh, nih. Oh. Oh, welcome back. Gua kirim ke lobby langsung, Mang. Seneng banget gua bisa ngebunuh orang di Fortnite. Gila lo. Wait, apa nih boy? Ini senjata gue juga belum hafal, Mang. Gue main Fortnite tuh belum banyak ya. Bener deh. Ini assault rifle, shotgunnya kurangin satu deh. Kita pakai AR. Di sini shotgun ini good banget ya. Shotgun ini di Fortnite untuk jarak dekat ini battle pakai shotgun sih good. Gitu loh. Nah, ini terus itu ada kalau di Fortnite ini ya. Wah, aduh teman gue udah tulit-tulit atau yang mati, Mang. Udah tulit-tulit tuh mati artinya ya. Jadi di Fortnite ini senjatanya tuh grade-nya ada 4 apa 5 lupa gue ya. Yang pertama tuh putih tuh yang paling jelek tuh ya. Yang paling jelek tuh putih. Tuh yang putih kayak gini tuh. Ada tandanya putih kan. Terus yang kedua tuh hijau kalau nggak salah deh ya grade-nya. Yang ketiga itu biru. Yang keempat yang ungu deh. Ungu paling bagus ya. Jadi kalau makin bagus, makin ungu grade-nya. Kalau nggak salah tuh damage sama recoilnya lebih bagus deh. Kalau nggak salah ya teman-teman yang udah sering main Fortnite di PC tolong dong ajarin. Ini gue main di mobile kagak bohong dah. Sulit.
Weh. Kenapa nembak ini gua? Ini kita harus ngambil ini nih, ngambil ini dulu nih. Apa namanya? Potion. Potion di sini tuh kan armor ya. Potion ini armor. Kalau teman-teman yang nggak ngerti, potion ini armor. Ini potion yang kecil nih. Jadi kita kalau yang kecil ini cuma bisa minum 2 kali ya. Cuma sampai 50% tuh. Kalau lu bisa lihat di bawah nickname gua, di bawah Alex144P itu 50% doang ya. Kalau mau penuhin harus pakai potion yang gede. Itu yang itu kan blue po, yang itu apa? Small, yang small, ada yang ini, ada yang apa? Yang gede. Nah, di sini tuh orangnya 100 ya. Woi, ada apaan tuh? Bentar-bentar Bang, ada apa nih? Burst assault rifle. Ah, lu gua buang apa ya? Ini ungu nih, bagus nih senjatanya nih ungu nih. Kita buang ini aja ya. Oke. Ini kalau soalnya olah ungu, berarti lebih bagus. Ini braided begini. Kalau yang ini coba. Oh, yang satu SMG, yang satu assault rifle. Ini yang gua pakai AR nih. Gua pakai SMG aja. Lebih cepat fire rate-nya. Lumayan buat jarak dekat kan. Oke, kita lanjut ya. Ini gua material udah 250 nih, udah dapat stone lumayan. Jangan lupa nih ya, kita harus ngambilin material nih ya, karena nanti late game lu kalau enggak ada material, lu defense-nya susah gitu. Yang gua demen di Fortnite ini kalau kebokong nih ya, kita masih bisa ini loh. Bentar. Gua mau ambil. Nah, kalau kebokong kalian tuh kalau bisa cepet ya, bisa bangun tembok gitu. Itu cara sonnya gimana? Bentar, Mak. Kita belajar build ya. Belajar build. Oke, bisa. Serius teman-teman yang udah main Fortnite Mobile yang udah agak lama ya, udah crossbow nih boy. Boleh mabar gitu ya kita ya, nanti gua kasih linknya deh di deskripsi sama di komen deh. Kita mabar dah, ajarin gua. Kagak ngerti gua nih. Ini crossbow pelurunya unlimited nih. Balls juga nih senjata. Kalau pelurunya unlimited mah gua pakai terus-terusan aja ya. Gila. Mungkin sementara ini peluru unlimited oke kali ya, tapi nanti kalau senjata kita pelurunya udah banyak mah nggak apa-apa. Ini kita masih di circle ya, walls juga. Mana nih? Ini nggak ada orang apa gimana sih? Ini by the way tinggal 40 orang loh. Oh iya, kalau di Fortnite ini setahu gua nggak ada bot ya. Jadi 100 orang tuh player semua. Dan yang pasti servernya nggak digabung sama PC sama Xbox, mobile-mobile aja gitu loh. Jadi enak, lawan kita tuh HP, kalau enggak ya mobile-mobile lah, iPad segala macem. Nggak ketemu PC, nggak ketemu Xbox. Karena main pakai mouse sama keyboard itu enak banget. Gue main di PC lumayan enak ya. Ini kita main di mobile agak sulit. Ini kita truk rusakin aja sebodoh tank. Karena gue udah gak tau mau ngapain nih. Nih ada sutet ya. Kita ambil batunya. Gue pengen cari material dulu nih Mang. Ini pindahin ke kiri. Pengen cari material biar ini, biar late game kita joss. Ada orang gak sih? Gue main kayak ketemu orang cuma satu doang tadi. Mungkin gue ngebangun belum bisa ya. Tapi kalau nembak mah, aim Bang Alex mah jangan ditanya ya. Hey! Wah gak nyampe, oke kita sekarang belajar membangun lagi memang. Kita belajar membangun ya, sekarang kita buat tangga dulu. Kita mau kesitu tuh caranya gimana ya, gue juga masih bingung nih. Sabar, kita perlu yang ini kali ya, yang rata nih. Nih yang rata. Masih kurang ya, kurang naik mang. Wah ini kalau kita lagi battle, ngebangun mikir begini mah keburu mati nih. Woi, salah build gua. Wih, gimana nih? Gue mau ngambil barang itu. Bentar Bang, gue mikir dulu. Aduh, ini gimana ya? Bentar. Salah. Begini nih, ini. Aduh, noob banget. Parah, Mang. Noob banget. Jadi teman-teman yang mau ngajarin Bang Alex main Fortnite, silakan ya. Nih, link ada di deskripsi. Silakan download aja. Wih, akhirnya gue bisa ngambil barang di sini, boy. Oh, mantap. Serius, ajarin dong yang udah jago Fortnite ya. Ajarin. Ini kita bisa langsung sono gak sih? Kok kagak nyampe? Gue mesti belajar ini nih, loncat-loncat tingginya gitu. Apaan tuh? Suara apaan tuh? Bentar. Ini kagak bisa di... Oh, yang ini gak bisa ya, temboknya tembok Cina. Kagak bisa di otak-atik ini.
gue liat mana nih. Gue masih ke circle nih. Woi, kemana ya? Ke oh circle di sana. Oke, kita let's go ya. Jadi teman-teman yang mau download Fortnite silakan, link ada di deskripsi. Gue juga taruh pasti pin, di pin komen ya. Silakan diklik aja teman-teman gitu. Kalau misalkan device-nya belum support, bisa request sebenarnya sih ke Fortnite ya. Karena Fortnite itu bakal ngembangin terus ya ke depannya buat device-device yang bentar. Ada zombie, boy. Woi, gimana nih? Us. Kita kasih crossbow. Udih, damage-nya gede banget crossbow. One hit mang, crossbow mang. Balls juga nih crossbow nih. Lagi. Cut, woi. Damage-nya lu lihat tuh, 240 pak. Gills, nyawa orangnya cuma cepek. Balls juga nih crossbow nih. Ini spawn terus pak, kemana nih zombie nih? Woi. Minggat woi. Pergi yuk. Ini yang gede badannya ini banget. Apa namanya? Tank banget yang gede badannya. Kuat banget. Suppress assault rifle. Oh, mau dong. Suppress assault rifle gitu, AR. Tukar yang ini. Nah, suppressor assault rifle, mau dong. Kita scope lagi ya. Cut. Oke, kena. Ah, ini mesti kita reload lagi. Boleh juga nih crossbow, tapi no scope ya, dia nggak punya scope yang jauh crossbownya. Woi, wah ini respawn terus mang, nggak akan ada habisnya ini. Cabut ah. Woi, wah, waduh, gila zombinya. Apa tuh tadi tuh? Bolt sniper action. Itu sniper single bolt ya. Jadi teman-teman yang udah main Fortnite tolong komentar ya. Apakah gue harus ngambil sniper bolt atau gue pakai crossbow? Jadi metanya tuh gimana sih gitu loh? Setahu gue sih Fortnite perlu shotgun ya untuk div, untuk itu close combat. Jadi teman-teman bantuin Bang Alek dong, bantuin ini apa? Download, kita main bareng nih, ajarin yang udah jago ajarin, boleh. Yang belum jago kita belajar bareng-bareng. Nupisan ini main beginiin gue. Ini aja hoki nih, belum mati sampai menit segini. Harusnya mau udah mati kali gua. Ketemu orang yang udah sering main. Duh, masih dikejar zombie mang gua. Mana nih? Agak muat loh sini ya. Agak bisa naik ya. Kita masih dikejar zombie nih. Tuh ada zombie lagi di situ dong. Ada zombie. Zombie lagi tuh, woi. Kita ini dulu. Jadi kang kayu. Mau jualan kayu nih. Kita pakai tuh. Oh, itu kayak yang kotak-kotak. Itu responnya zombie dah. Kayaknya sih ya. Coba kita bisa isengin gak ya? Oh iya, ada yang ngebut juga tuh, ada jedak. Oh, itu ada apa tuh, mang? Biru-biru. Drop ya? Oh iya, drop. Ayo, kita ambil drop ya. Gua enggak tahu isinya apa ini di Fortnite, dropnya apa ya. Kita cek aja bareng-bareng, let's go lah. Nih, aduh teman gue mati lagi, kagak guna. Ini tinggal 13 orang nih, mang. Oh, tinggal 10. Kayaknya kita bakal bisa menang nih, victory royal nih kayaknya nih. Kalau kita mainnya kalem-kalem begini ya. Nih, jangan lupa kita cari material ya. Buat ngebangun di late game, kita bikin base. Wah, itu ada orang di kiri gue ya. Kita ambil dulu dah. Ambil drop dulu. Kita ada orang dua di kiri gua. Wah, kayaknya gua mesti battle sama dia. Oh kan, bentar kan ditembakin kan. Oh, dia nembakin zombie kayaknya. Dapet apa nih, boy? Waduh, AWM. Bukan. Apa itu? Sniper. Ada orang nih. Tembak, weh. Weh, kok nggak mati-mati? Oke, kena satu. Wah, ada temennya. Bikin base. Base-nya mana? Base-nya mana? Ini nih, yang ini nih. Base. Bikin base. Wah, waduh, dia lebih jago, mang. Dia lebih jago dari gua. Wih, mati. Gila, seru banget ini Fortnite ya. Di
Dia lebih jago dari gua emang parah. Gua nupisan main beginian. Jadi teman-teman yang mau main bareng Bang Alex di Fortnite bisa download aja langsung, ada link di deskripsi. Terus gua taruh pin komen kalau kalian gak nemu di deskripsi. Yang mau ngajarin Bang Alex, mau belajar bareng kita main Fortnite sama-sama bego, ayo. Di game lumayan seru nih sih. Udah, download ya, jangan lupa ya Fortnite ya. Dan juga terima kasih untuk Epic Games karena telah mensponsori video Fortnite ini. Yaudah, thank you for watching. Bye-bye.